Sementara itu, pemirsa, untuk mengurangi beban pasca kenaikan harga BBM, petugas kepolisian bersama dengan mahasiswa membagikan ribuan paket bantuan kepada tukang ojek, pedagang kaki lima, hingga sopir angkot. Aksi ini dilakukan untuk membantu meringankan beban mereka yang terdampak langsung dari kenaikan BBM. Dengan menggunakan kendaraan dinas polisi, petugas kepolisian bersama dengan mahasiswa memberikan paket bantuan kepada warga yang terdampak langsung kenaikan BBM, seperti tukang ojek pangkalan, ojek daring, pedagang kaki lima, dan sopir angkot. Aksi ini mendapatkan apresiasi dari sopir angkot dan tukang ojek yang mengaku pendapatannya berkurang. Jika sebelum hanya mengeluarkan Rp20.000 per hari untuk biaya bensin, kini harus mengeluarkan uang Rp40.000 per hari untuk mengisi bahan bakar. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, bantuan ini diberikan secara serentak di Kabupaten Bandung yang disalurkan langsung di setiap polsek. Sambil menunggu dari bantuan bantalan sosial dari pemerintah, ini kami sebagai representasi negara dan juga dari mahasiswa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu,